Assalamualaikum, WhatsApp Sabtani, kembali lagi di channel Atala Nia bersama. Kan dari 2021 udah beda lagi intronya, kayak gini intronya. Nah, kayak gitu tadi. Di video kali ini aku bakal nemenin kalian sahur sampai berbuka puasa. Kita mau nih siapin nasi dulu. Oke. Nasi deh, kalian. Ya kamu. Oke. Kita mau makan dulu. Karena di HP aku tuh nggak ada sarang waktu, jadi aku bakal pinjam satu pinjam untuk pakai sarang waktu. Jadi aku udah selesai makan, sekarang kita tinggal ambil air putih. Tinggal minum. Sekarang masih jam 4:14 setengah 5. Imsak wae mau 12 lo. Kilo. Ambil mudi. Yang ti. Di dalam kamar mandi guys, aku pengen cepet kurus, mau banget. Wayo. Soalnya aku buat videonya mepet banget, nanti aku kak izin Pak Nirendra untuk vlognya di kebalik, nggak apa di rumah nanti, karena kalau besok mungkin gak tau aku editnya bisa atau enggak gitu. Kalau hari ini kan hari luang gitu kan, jadi bisa, tapi besok juga hari luang sih, tapi kayak mungkin ada sedikit kegiatan berlibur gitu kali ya gitu. Jadi ya udah gitu. ya nih masih 3 menit, langsung aja aku lamain gitu karena biar nanti tuh langsung buka puasa aja gitu buat video ini. Jadi nanti habis aku di sini, aku nanti nanti habis salat subuh, biasanya aku ngaji jam 6 tuh, aku sekeluarga tuh pulang ke rumah. Habis pulang ke rumah, nanti aku bakal videoin lagi rumah. Habis itu nanti kayak aku kasih tahu vlog sedikit tentang kalau aku di rumah kalau waktu puasa. Habis itu aku langsung nunjukin waktu ke buka puasa. Gitu aja ya. Jadi ini aku pengen wudu dulu habis, jadi nanti kita ketemu setelah aku salat subuh. Oke? Dadah semua. Jadi aku habis salat subuh, dan habis salat subuh tuh biasanya tuh aku kayak lihat TV, main HP gitu-gitu. Untuk kadang juga ngaji. Tapi biasanya kalau aku ngaji tuh aku di rumah ngajinya, enggak pernah di sini. Aku pasti ngajinya di rumah, dan sekarang karena aku nggak ada kegiatan, aku mau ngajak kalian untuk room tour di kamar ini. Jadi aku bakal tunjukin, karena kayak habis pindah-pindah kamar gitu, tapi juga belum tentu bersih, nggak
nggak apa ya, nggak serapi, belum rapi gitu karena baru dipindah-pindahin gitu. Ikutin terus ya. Ini ada pintu gitu, habis itu ini ada jalan-jalan, ini nggak begitu detail karena kita cuma ngisi apa sih ngisi kegiatan doang. Nah ini baju-bajunya belum, ini baju-bajunya yang ti aku tuh bener-bener banyak banget. Ini bajunya yang ti aku tuh terus ini gitu. Di sini juga ada tuh, sini juga ada, situ juga ada. Habis itu ini high girls-nya yang ti aku tuh masih ada lagi di box-box gitu, masih ada lagi. Ini juga baju yang ti aku, ini juga, itu juga, dan ini super duper banyak banget sih. Nah habis itu di sini ruangannya ya cuma gini aja. Nah ini kasurnya itu kayak berantakan banget gitu, karena kan dulu kan sebelum ada ini, di sini itu ada kasur lagi tapi yang kecil gitu. Nah jadi bantal-bantalnya itu pada dibawain ke sini gitu sama yang beresin jadinya. Gitu, nah disini ada TV. Ini ada CCTV. Habis itu ada korden, gitu-gitu aja sih. Disini ada handphone yang di aku. Habis itu ada tas kecil yang di. Yang itu punya banyak tas. Tuh, gitu. Bagus banget sih. Dan harganya tuh mungkin ya mahal-mahal ya guys. Ini ya gitu. Habis itu di sini ada kayak bulu merak gitu, tapi kan aku takut kesana, nggak tahu kenapa karena kayak ada kejadian sesuatu, jadi kapan-kapan aja. Oke. Nah terus selanjutnya di sini itu ada payung. Ini aku zoom ya karena aku masih gitu. Nah di sini ada kayak payung. Sorry, tiba-tiba kayak mati gitu. Nah di sini ada payung gitu. Nah payung ini kayak nggak tahu untuk apa, kok ada payung gitu, aku juga nggak tahu kenapa. Habis itu di sini ada lemari tuh, lemarinya tuh segede apa ya, aku nggak tahu sih, pokoknya ini tuh lemari. Dan di sini ada adekku, ini lemarinya. Habis itu di sini tuh ada kayak meja belajarnya kakak aku, tapi kakak udah disuruh sana ya, amin gitu. Oke guys, jadi sampai sini aja. Nanti kalau misalnya udah subuhan, udah aku dari rumah, aku bakal vlog sedikit. Terus nanti waktu siang aku bakal agak vlog gitu, kayak kegiatan aku sedikit doang, paling durasinya 1 menit atau berapa detik aja. Oke guys, jadi aku udah di rumah. Oh, tadi habis berjalan dari lawan ke sini, itu cuma 10 menitan gitu. Dan aku cuma mau ngasih tau kalau aku udah sampai di rumah. Dan nanti ketemu lagi di jam 1. Aku bakal vlog sedikit tentang berpuasa. Tapi nanti aku berbuka puasanya itu gak di rumah juga, di lawean, karena ada acaranya adik saudara aku ke keempat tahun. Yeay, buka puasa. Tidak, tuh Ania itu atau Ania yang buka puasa, enggak puasa saya lagi. Oh, sudah pelanangan emang loro. Hai guys, aku ramudeng masalah itu. Jadi bakar ini minggu keempat ya. Jadi aku siapa upload tadi? Minggu sana aja bentar. Ayo ini abang jauh. Ha ha ha.
Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Dan nyanyi untuk musuhnya. Dadah semua.